Ini Jusman guys dari Pinrang asli Tirwang. Halo. Ih kayak lihat orang baru. Aduh. Nah, ini persiapan mau ke Sulawesi Tenggara. Ini resipernya mau dibawa ke Kampiri, Di. Api, betulang kamu ke Kampiri jalan-jalan? Kapan, eh? 2 juta. Oh, 2 juta, Di. Tapi mau trok piksen ya, robasan dan lima sampai dulu lah. Wawancarai nanti saya datang ke Kampiri. Dek, engkau apa mati waduku, Pak? Di pasing gak, Sohe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini tuh saya segar sekali habis potong kumis dan jenggot dan aku tuh merasa lebih fresh. Aku udah mandi, ini siap-siap mau ke kampus, tapi sebelum itu saya mau melihat dulu sepupu di sebelah itu mau ke Sulawesi Tenggara. Hari ini kan hari Senin ya. Dan itu memang jadwalnya setiap hari Senin ke sana ke Sulawesi Tenggara. Aku mau melihat seperti apa sih persiapannya karena sebentar lagi akan berangkat dan diantar pakai mobil yang ini. Udah kita langsung menuju ke sana. Nah ini di depan rumah kita ya. Aku mau membuka gerbang dulu. Gerbang. Ada anjing. Ya ada sapi. Ini Babang namanya. Jadi tuh. Tuh banyak sekali sapi di depan rumah. Ini gak susah dan aku agak penasaran. Aku mau melihat karena ya. Itu lama sekali lagi baru kita ketemu. Deh, udah persiapan ya. Siapa sih nama panjangnya si dedek bayi itu? Oke, Ripki Abrizal. Ini sepupuku Hafid namanya. Sudah menikah nah, jangan baperan. Kak, ini mau dibawa kemana, Pi? Ngapain rempiri. Oh, ada TV juga di atas? Oke. Ditinggal pergi, Mini. Rupanya mau ke Sulawesi Tenggara bawa TV, guys. Besar sekali ya TV-nya. Saya bisa masuk ke dalam situ. 32 inci. Oh, 32 inci. Wah, ini Jusman, guys, dari Pinrang asli Tirwang. Welcome to my kampung. Lambat ini. Persiapan. Jangki anu, sedina. Sudah 2 malam. Gimana perasaannya, Pak, nyampe di sini enggak ada lampu? Sepi, bagaimana? Sudah biasa lah. Oh, syukurlah. Sudah biasa di begini. Berarti di KTT kemarin sempat merasakan juga ya? Iyalah. Terulang lagi deh. Ini apa semua persiapannya? Saya pikir bawa masako. Apa itu? Bekal. Alat dapur semua dibawa. Masa alat dapur dibawa ke sana? Banyak, Ji. Satu kasih Mama. Oh, Mama. Oh, yaudahlah. Karena di sini nggak ada yang tinggal. Mama juga mau berangkat ke sana? Belum? Iya. Oh, iya. Oke deh. Ini, woi. Oh, iya kan ada anak kecil jadi ini. Bawa air panas. Ada berasnya, kah? Oh, enggak ada. Oh, nanti belilah. Tidur, Ripki. Nanti dilihat bapakmu. Nah, ini persiapan mau ke Sulawesi Tenggara. Ini Jusman udah siap juga? Iya, mau siap-siap. Mau langsung go Pinrang begitu? Iya. Dari sini berapa menit ke Pinrang? Kemarin berapa jam? Oh, jam ya? 2 jam sampai Pinrang. 2 jam. Kecepatan berapa tuh, Pak? Lari-lari Valentino Rossi lah. Wah, berapa? Enggak tahu saya, enggak ngerti motor balap. 100 km per jam. Wih, sampai 100 ya. Sampai 100 terbang sudah jauh itu. Wush, jangan. Kalau nikung berapa? Nikung 20 lah. Aduh. Aku nikung bisa 30 loh. Takut lah, 20 cukup lah. Oh iya iya. Derama asalkan sama. Oh iya. Kapan ke Pinrang? Nanti saya masih kuliah. Iya. Oh, ini udah mau berangkat, Bu? Cepet banget. Orangnya belum bergerak lagi. Itu mobilnya belum dinyalain. Santuy aja. Ripki Abrizal. Ini, halo. Ih, kayak lihat orang baru. Nanti jalan baru pulang ya.
Hah? Oh, ada tradisinya, guys. Ya, terima. Oh, ditinggal pergi yuk, Dek. Puterin yuk, Dek. Dek Silona. Kalau Hapi, siapa nama anakmu, Hapi? Husna. Hah? Husna. Husna siapa? Ini resipernya mau dibawa ke Kampir, Di. Hapi, betul lah kak mau ke Kampir jalan-jalan. Kapan, deh? Hari Selasa bisa, sibuk kok gawe? Dek mah. Dek mah, hari Selasa bisa, kak? Tapi Dek bisa belana itu. Rumah istrimu yang mana? Dek gaya belana, kero. Kutan apa, kan, nih? Kada belana, Hapi? Oh. Tapi si sibuk metro kok kak di? Mau secang goreng agak dek mah? Ya kurang. Oh, iyalah. Kak bisa lo rer terjungi corona. Eh, kewitan ni lebah cok, lebah cok tau gak roh? Ya. Kuak riawa sita katul lo lagi kelekin tebak aku maja eh? Wita misa kedaka ini lebah cok sekarang tapi dek tersa dipercaya eh? Lolos nih doh? Ada apa? Tes agak napi? Dek apa keman daftar deh. Mahi sebelik neng kemper masih nak lolos nih. Coba nggak ya kali ini tahu ya. Dengan informasi ya di? Masih ngisi bawah itu. Oh, dari iseng ini apa makulah tahu ya sampai ruang. Pesan-pesannya dulu bos buat teman-teman di Pinrang. Gimana nyampe sini? Terlalu ekstrim. Lumayan. Nggak sanggup ya teman-teman yang lain. Kalau dapat jodoh di tempat gunung kayak gini, oke gak? Oke lah. Syukurlah. Di sini tentram, aman, damai. Iya. Nggak beli voucher kan? Iya. Nggak ada beli token begitu. Nggak bayar TV kabel. Nggak ada PDAM, ya nggak Abi? Kalau diampiri masih mending ya. Diampiri kan rame, memang agak tinggi tempatnya. Tapi rame. Baco. Jadi, tegi lo lahir ya sedar lo. Elo imen re anu Makassar atau Kumiolon rahe joka-joka? Kumiolon. Oh, berarti kolai kro. Elo kok selorer terjungnya tapi nantilah ya. Diatur siapa tahu di kamu bonceng api cedek. Pak biasa roh elok kalau nak deh gak? Woi, api penasaran elok mi teman rotasi musi agak anu nah yang kesok nah. Ada yang megang. Ke 10? Ada gak agak. 5? Roh 2 juta. Oh 2 juta di, tapi motor fiction ya roh bahasa nanti 5 sampai dulu lah. Oh ini dari motor fiction. Tegi pelik motor minyak nah eh. Puraimu modifikasi? Astaga, hebat sekali loh teman-teman. Ini motor fiction dibuat kayak gini. Satu-satunya di Kabupaten Baru. Iya, satu-satunya dimodifikasi motor fiction kayak gini. Dan biasanya tangki yang gede di depan sini tuh diubah jadinya tangki kecil. Ini muat berapa liter, Rapi? Karena ini natur ya. Apanya? Padang. Oh, ini kembarnya teman-teman ini. Motor fiction ini diubah jadi motor ojek begitu. Berapa liter bisa muat ini, Api? Bensinnya? Ada isinya. Oh. Oh, 2 ya? Oke, metik lah begitu. Oke deh. Thank you banget, Api ya. Saya udah wawancarai, nanti saya datang ke Ampiri. Lihat Nure. Dan saudara Jusman juga siap-siap mau pulang ke Pinrang. Ya, siap-siap. Jujur aku bersedih ditinggal pergi sama orang semua. Tidak ada lampu, tidak ada TV. Tapi suasananya sini bagus. Iya, tapi kalau banyak ular. Nah itu dia. Jangan lupa subscribe. Woi, makasih banyak ya. Makasih banyak nih buat Jusman nih udah selalu promosiin nih channel kita nih. Iyalah, channel Om Sul tuh rakyat. Sama dengan Presiden Jokowi. Iya. Berarti udah siap ini. Sudah siap sih. Oke deh. Tinggal ambil raket main bulu. Waduh. Ya jangan lupa pakai masker lah. Selalu ada razia masker itu di daerah PK. Pakai masker selalu. Ayo naik atas. Dan ayo. Oke deh, itu dia teman-teman. Adjustment siap-siap dan Hafid masih memperbaiki receiver TV ya, bukan antena TV gitu ya. Itu dia. Di pagi hari ini. Ah, belum. Ahmad belum, itu mobilnya belum dikasih nyala. Sudah naik. Oh naik gak? Oh berarti aku yang ketinggalan zaman ini, ketinggalan info. Oke deh Jusman, thank you banget bro, udah datang ke Baru sini.
Nanti saya jalan-jalan ke Pindrang. Oke deh, helm tak mana? Oh ya udah deh, karena udah berangkat juga kan? Iya. Kakak, hati-hati aja. Saya doakan selamat sampai Pindrang ya. Salam buat teman-teman semua di sana. Dadah. Oke, hati-hati. Nah itu dia teman-teman. Jujur aku agak gimana ya? Agak sedih juga sih ditinggal pergi sama semua orang. Tinggal saya di sini ya. Kita sekeluarga tinggal di sini. Dan sekarang aku mau siap-siap juga mau menuju ke kampus teman-teman, karena hari ini saya vaksin kedua. Terus nanti siangnya ada perkuliahan, jadi udahlah. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat semua-semuanya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan, dan ya pulang lagi ke sini dengan selamat begitu. Ya namanya kita mencari penghidupan seperti itulah teman-teman ya. Artinya ya selama masih ada kesempatan kita tidak boleh menyerah dengan kehidupan ini. Seperti itu ya. Nice day for all of you. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.